Mahmud Hamdan, Komandan Batalion Tal al-Sultan Hamas yang juga menjadi pengawal Yahya Sinwar, dilaporkan ikut terbunuh oleh tentara Israel pada Jumat 18 Oktober 2024 di Gaza Selatan. Pengumuman ini muncul sehari setelah militer mengatakan telah menewaskan Yahya Sinwar dalam baku tembak di Rafah, Gaza Selatan pada Rabu kemarin. Berdasarkan pernyataan militer Israel, Hamdan tewas dalam sebuah bentrokan dengan pasukan pertahanan Israel sekitar 200 meter atau tak jauh dari lokasi pemimpin Hamas Yahya Sinwar terbunuh. Israel sendiri memang telah lama menargetkan Yahya Sinwar yang disebut menjadi penanggung jawab dari serangan 7 Oktober 2023 lalu. Sinwar dilaporkan terbunuh pada Rabu 16 Oktober 2024 dalam sebuah patroli rutin militer Israel di Gaza Selatan. Hasil otopsi Israel menyatakan bahwa Sinwar terbunuh akibat tembakan di bagian kepala. Sementara itu, lengannya terluka diduga akibat terkena serpihan peluru tank atau rudal.